Kakak beradik tewas dalam musibah kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Selain rumah korban, api juga membakar 10 hunian lain. Ketiga korban terjebak di lantai dua rumah mereka saat tertidur dan tak sempat diselamatkan orang tua dan warga. Embusan angin kencang serta bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api terus merambat ke rumah warga lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dengan dibantu warga. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian dengan pengerahan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Tim forensik Rumah Sakit Polri yang tiba di lokasi kebakaran langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ketiga korban. Dari rumah depan atau rumah belakang? Belakang. Itu semi permanen rumah. Itu rumah yang katanya semi permanen dua, tembok satu rumah tembok, bangga dua tembok. Satu, dua, tiga, empat, lima.